Kita juga akan dapatkan pandangan daripada penganalisis politik bersama dengan rakan saya Syamila Rassam di Universiti Sains Malaysia USM di Georgetown, Pulau Pinang, kerana pastinya keadaan politik semasa negara dilihat turut mempertingkat kematangan rakyat negara ini. Teruskan Syamila. Baiklah, terima kasih. Kemelut politik yang melanda negara ketika ini pastinya akan memberi kesan kepada sektor ekonomi. Ini kerana berlakunya perubahan politik yang sangat drastik. Justeru bagi membincangkan perkara berkenaan bersama saya ketika ini, iaitu pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, iaitu Dr. Abdul Raiz Abdul Latif. Baiklah doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM hari ini. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana ia akan terkesan daripada sudut ekonomi? Baiklah, perubahan lanskap politik yang begitu drastik, satu kejutan yang agak dahsyat ya kepada sejarah politik Malaysia, mempunyai kesan yang pelbagai. Di antaranya kesan ke atas ekonomi Malaysia secara makro maupun mikro. Apabila kita lihat kesannya ini, kita lihat terutamanya dalam konteks pelaburan, ketidakpastian atau ketidakstabilan politik ini akan memberi kesan kepada ketidakpastian untuk pelaburan. Pelabur-pelabur mempunyai ketidakyakinan untuk terus berada dalam pasaran, atau mereka perlu tunggu dan lihat. Keadaan ini adalah tidak begitu baik untuk pertumbuhan ekonomi kerana ianya mempunyai kesan limpahan yang pelbagai. Kerana pelaburan yang baik ini semestinya diperlukan oleh Malaysia untuk terus membangun, terutamanya untuk menstabilkan ekonomi kita. Okey doktor, macam kita sekarang di Pulau Pinang, bagaimana doktor tengok keadaan ekonomi di Pulau Pinang lah dengan selepas berlakunya perkara ini? Sedangkan dari sudut politik kerajaan negeri pastinya dikatakan sememangnya tidak memberi kesan. Jadi dari sudut ekonomi bagaimana? Ya, rentetan daripada ketidakstabilan politik negara secara makronya, ianya akan memberi kesan juga kepada ekonomi negeri kerana pelaburan ini juga melibatkan pelaburan di peringkat negeri. Di mana kita lihat Pulau Pinang, pelaburan asing itu juga dalam volume yang tinggi. Jika ianya para pelabur untuk di negeri Pulau Pinang ini tidak yakin untuk mereka melabur di Malaysia atau melabur di negeri Pulau Pinang, ini akan memberi kesan juga kepada tingkat pelaburan di Pulau Pinang. Dan apabila tingkat pelaburan di Pulau Pinang terganggu, sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada ekonomi negeri dan seterusnya ia akan memberi kesan ataupun impak berantai kepada petunjuk-petunjuk ekonomi yang lain. Kalau kita lihat kematangan politik masyarakat, bagaimana doktor tengok impak dia? Sehingga kini saya puji tingkat kematangan berpolitik masyarakat kita. Kerana apa? Sehingga kini kita tidak lihat masyarakat memilih untuk turun ke jalan untuk melakukan reformasi. Kerana apabila mereka memilih untuk melakukan perkara tersebut, impak yang terpaksa kita tanggung adalah lebih tinggi kerana kesan negatif itu adalah agak berat untuk kita tanggung dan ini akan memberi impak yang agak buruk kepada pembangunan ekonomi kita. Jadi saya kira apabila kematangan politik ini terus ada, masyarakat dapat boleh menilai, seterusnya mereka akan merasa yakin, terutamanya dari aspek corak penggunaan mereka tidak akan terjejas. Andai kata perkara tidak diingini, mereka turun untuk bereformasi ataupun berdemonstrasi, ini akan sedikit sebanyak mengganggu corak aktiviti domestik di negeri kita, di negeri Pulau Pinang. Okay, jadi baiklah, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan RTM hari ini. Jadi saya kira setakat ini dahulu laporan saya langsung dari USM Georgetown, Pulau Pinang. Kembali kepada rakan setugas di studio Angkasa Puri, silakan. Syamila, terima kasih.